insyaallah. Papa yang bijaksana itu Chris, yang penyabar itu Cio Cio, dan yang ceria itu Chelsea, yang paling lucu itu Chelsea. Ha, yang kami sayangi itu Cleon Nathan, dan kami keluarga T akan menghibur kalian semua. Jangan lupa untuk follow akun media sosial aku lainnya. Monyet kan, Pak? Hah, monyet? Mukamu yang tuh kayak monyet. Diam semua. Saya soalnya lihat di buku, ini muka manusia purbanya kayak monyet, Pak. Itulah kamu, kalau nggak mendengarkan penjelasan saya. Jawabannya ngawur banget. Ini ya hukuman buat kamu. Kamu keliling lapangan 7 kali. Ayo, cepat kamu keluar. Yang lain tetap di sini, tetap belajar. Baik, Pak. Aduh, malu banget gua. Aduh, cowok sekolah ini disuruh keliling. Duh, ada cewek lagi. Gua mau bilang apa ini? Aduh, kalau dia tanya, apa ya yang harus gua bilang? Calvin, lu ngapain dari tadi ngeliling lapangan? Lu dihukum ya? Enggak, gua mau olahraga biar badan gua makin bugar. Ntar lu makin kelepek-kelepek nih sama gua. Alasan aja lo, bilang aja lo lagi dihukum kan? Masa olahraga sendirian aja? Lah, gak percaya banget sih lo. Lo juga ngapain keluar di sini sendirian? Bilang aja lo mau liatin gua di sini. Iyuh, kepedean banget sih lo. Mending gue liat monyet bengong daripada liat muka lo. Ih, najis lah ya. Hah? Kok bisa kebetulan banget dia nyebut monyet? Apa dia tahu ya tadi dalam kelas lagi bahas monyet? Ih, lu mah kejem banget ya omongannya. Masa gue kalah sama monyet? Habis sih, lo tuh kepedean banget ngeliatin gue ngeliatin lo segala. Ngapain coba? Iyuh banget. Yaudah deh, sorry ya cewek cantik. Gue olahraga lagi ya. Hey guys, gue duluan ya. Nyokap gue ada jemput tuh. Bye. Oke, lu hati-hati ya. Ya, bye guys. Bye. Eh, Chelsea, lu pulang ngejemput nyokap-nyokap lu ya? Enggak, Loli. Aku naik bus nih sama abang aku. Wah, berarti kita barengan dong. Ya boleh, tapi aku mau nunggu abang aku dulu ya. Dia ntar lagi kok pulangnya, oke? Okay? Ya udah nggak apa-apa, kita tungguin aja. Chelsea, kenapa nyokap lo nggak nganter jemput lo lagi? Hah? Iya nih, papa aku ada kerjaan di luar negeri, jadi mama sementara nggak bisa jemput Chelsea. Tapi kalau ada RT nanti, kalau udah masuk kerja nih di rumah kami, baru deh mama bisa nganter Chelsea lagi dan jemput juga. Chelsea, gue bilangin ya sama lu ya, lu harus hati-hati sama orang yang kerja di rumah lu. Jangan sampai lu sama bokap nyokap lu gampang percaya sama RT lu. Soalnya ada banyak banget nih kejadian RT bermuka dua, terus merampok atau berbuat kriminal lainnya. Ih, takutnya. Loli, gak semua RT seperti yang lu omongin. Buktinya mbak yang di rumah gue tuh baik banget tau. Terus kita udah anggap dia kayak keluarga kita loh. Mungkin emang ada sih seperti itu, tapi jangan sehujan dulu kale. Ya kan gue cuma bilangin aja hati-hati, bukan nuduh RT-nya Chelsea langsung jahat. Ntar Chelsea-nya bisa lebih hati-hati loh. Iya deh teman-teman, makasih ya buat masukannya. Chelsea akan lihat gimana sih nanti calon RT-nya di rumah aku. Hey Calvin, lu pasti capek banget kan keliling lapangan tadi. Cio, gue bukan kepikiran capeknya, tapi gue kepikiran malunya tau. Tau gak lu, gue ketemu cewek yang gue taksir itu. Gue malu setengah mati. Malah dia sengaja ngeliatin gue lagi. Ih. Dari tau. Banget sih lo. Pasti lo buat alasan ngebohongin dia kan? Ya iyalah, masa gue jujur bilangin gue dihukum keliling lapangan 7 kali? Ya gue bilang aja gue lagi olahraga. Calvin, ngelawak aja sih lo. Lari lapangan 7 kali bilangnya olahraga, sendiri lagi.
Yalah guys, kenapa sih lo ketawain gua? Bukannya nyemangatin gua. Sorry Kelvin, habisnya lo lucu banget ngelebih pelawak tau. Yaudah deh guys, tuh adek gua udah nungguin gua pulang dulu ya. Bye. Oke Cio, hati-hati ya. Ayo Chelsea, kita pulang. Iya bang, ayo kita pulang. Tapi bareng sama teman-teman Chelsea ya bang. Oh yaudah, ayo kita barengan. Hah, itu siapa ya bang yang bersihin rumah kita? Oh itu kali yang dibilangin mama kemarin, mbak yang mau kerja di rumah kita. Oh mbaknya masih kelihatan muda banget ya bang Cio. Iya juga ya, abang juga kira kalau yang bakal kerja di rumah kita itu udah kayak udah orang tua gitu. Yaudah bang, ayo kita samperin aja, kira-kira si mbaknya baik gak ya? Ya mudah-mudahan baik lah Chelsea. Yaudah yuk. Permisi mbak. Iya halo deh, pasti kamu anaknya ibu Chelsea. Iya mbak, saya anak kedua dan ini abang saya Cio anak pertama. Oh ya halo Cio. Iya mbak, kalau mbak namanya siapa ya? Nama mbak Nilin Wulandari, panggilannya cukup Nilin aja, atau mbak Nilin juga boleh. Iya mbak, ternyata mbak masih muda banget ya. Kira-kira umur mbak berapa? Oh, umur saya 25 tahun. Kenapa mbak masih muda kok malah bekerja sebagai RT sih di rumah kami mbak? Aduh, apa ya gua jawabannya, ini kepo banget dah. Habisnya sekarang nyari pekerjaan itu susah banget deh. Ya daripada mbak pengangguran milih-milih kerja, lebih baik mbak terima kerja apa aja. Ya benar juga tuh mbak. Lah emangnya mbak gak kuliah apa? Aku harus lebih sabar nih sama anak-anak. Mbak gak ada biaya untuk kuliah, jadi mbak tamat sekolah SMA langsung kerja aja. Oh iya? Emangnya mbak sebelumnya kerja di mana? Apa sih Niana? Waduh, gua masih banyak kerjaan lagi. Mbak sebelumnya kerja RT juga. Hah? Jadi kenapa mbak pindah dari tempat kerjaan yang lama? Karena bos mbak yang lama pindah ke luar negeri. Yaudah ya, mbak lanjut kerja dulu ya. Ntar nanti dimarahin ibu lagi. Pekerjaan mbak belum siap nih. Oh iya ya mbak, makasih ya mbak. Iya, sama-sama ya dek. Chelsea, banyak banget sih pertanyaan kamu. Macam wartawan aja. Iya bang, soalnya kata teman Chelsea, zaman sekarang banyak banget RT yang gak jelas bang. Awalnya dia baik bang, tapi ternyata jadinya mau ngerampok. Tapi kalau abang lihat, kayaknya simbaknya tadi baik banget kok. Iya, mudah-mudahan lah, dia emang baik ya. Kamu Chelsea jangan langsung berprasangka buruk dong. Itu gak baik, gak enak loh sama mbaknya. Iya bang, gara-gara teman Chelsea nih, Chelsea jadi kayak khawatir gitu. Yaudah, kita ganti baju aja dulu yuk. Ayo, aku bosan banget nih di rumah. Hampa banget rasanya. Kenapa Lijia? Kamu sakit ya? Enggak, aku kayaknya lagi bete banget nih di rumah. Emangnya kamu mau kemana sayang? Lijia pengen main time zone. Hah? Loh, kenapa kamu temen banget mau kesana? Lijia gak tahu, tapi kayaknya Lijia pengen aja gitu. Yaudah, jadi kita ini ke time zone. Kamu emangnya mau ngapain di sana? Mau seru-seruan aja gitu Leo. Oke, yaudah, ayo kita pergi ya. Kamu siap-siap ya. Oke Leo, makasih ya. Udah pengertian banget sama Lijia. Ayo kita pergi. Wah, aku mau main itu. Yaudah, ayo. Tapi kamu harus hati-hati ya. Wah, dapat, ya ampun, makasih bisa dapat. Ya sayang. Ya ampun. Wah. Leo, aku lapar banget nih. Ayo kita makan ya. Ya udah, ayo. Aku juga lapar banget nih. Loh, Lijia, itu Karin loh. Ayo kita samperin dia yuk. Udah kita makan tempat lain aja. Loh, ini udah jam berapa? Ntar kamu telat makan lagi, kasihan bayi kita. Iya juga ya, perut aku udah lapar banget nih. Yaudahlah, ayo. Hai Karin, sendirin aja loh. Hai Leo, hai Lijia. Kebetulan banget kita bisa jumpa di sini ya. Yuk kita barengan makan di sini, yuk. Boleh-boleh, ayo Lijia, kita bareng aja di sini. Yaudah deh, ayo.
Eh, Karin, kamu udah makan belum? Iya nih, Karin mau pesan makanan, tapi kalian langsung datang ya, jadi belum Karin pesen nih. Oh, gimana kalau gua aja yang pesenin makanannya, huh? Ih, Leo, kenapa sih perhatian banget sama Karin? Lagian Karin nih cari perhatian banget. Yaudah deh, terserah Leo aja. Leo tahu kan makanan dan minuman kesukaan aku? Oh, seperti biasa ya. Oh ya, kalau kamu Lijia mau makan apa? Lijia gak jadi makan. Lijia tiba-tiba gak selera. Lah kok gak jadi makan Lijia? Ayo dong barengan sama kita makan. Kita gak enak dong kalau kamu gak makan, ya kan Leo? Ya betul itu yang dibilang Karin Lijia. Kamu jangan gitu dong, kamu juga harus makan. Udah, kalian berdua aja makan. Lijia mau pulang aja sekarang. Lijia, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa kan?